Dia ni manusia, apa robot? Reaksi kebingungan pemain Korea melihat Smash mematikan Megawati. Oh, dapat ambil Smash daripada Megawati tu. Dia dapat ambil, tetapi Megawati terkeluar juga bola dia. Sebab apa guys? Sebab terlalu laju. Nampak? Good for Megawati. Dia dapat ambil tau, tapi badan dia tu high snap into the sampai angle, terpelanting ke belakang. Nampak ya? Ya, memang seperti tak ada habisnya membahas Sri Kandi voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain voli kebanggaan Indonesia itu terus menunjukkan tajinya di Liga Voli Korea. Bahkan terbaru, aksi memukaunya berhasil membawa timnya meraih kemenangan 3 kali secara beruntun. Tak cukup sampai di situ saja, Smash petir khas Megatron bahkan kembali memakan korban. Dan kali ini kekejaman dari Megawati membuat pemain All Peppers heran dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemain 24 tahun tersebut. Dan untuk itu lihatlah reaksi baru berumur 24 tahun ya. Lihat smash petir dari Megawati. Wow. Nama Megawati Hangestri Pertiwi terus mendapatkan sorotan dari masyarakat Indonesia sekaligus pecinta voli di Korea Selatan. Bahkan pemain asal Jember, Jawa Timur itu selalu menjadi perbincangan hangat di media-media Korea Selatan setiap minggunya. Bagaimana tidak, pemain berusia 24 tahun itu selalu menampilkan performa gemilang di lapangan. Ketenangan serta smash mematikannya bahkan tak jarang memakan korban di Liga Voli Korea Selatan. Megawati sendiri memang dikenal sebagai sosok pemain yang memiliki smash mematikan. Bahkan beberapa smash pemain petir, orang kata smash petir ya. Menjadi korban keganasannya. Terbaru dalam laga melawan All Peppers, smash mematikan Megawati kembali memakan korban. Meski tak headshot atau mengenai kepala pemain seperti laga-laga sebelumnya, namun smash keras dari Megatron cukup membuat pemain lawan kewalahan Megatron katanya menghadapinya. Bahkan beberapa pemain All Peppers terlihat terkapar saking tak kuatnya menerima smash mematikan dari Megatron. Megawati as hard as they possibly can. In turn, they're lovely. She had to. Megawati. Two up in the block. Good for Megawati. High snap into the angle. Tak cukup sampai di situ saja. Saking kerasnya smash dari Sri Kandi, voli Indonesia itu bahkan membuat pemain All Peppers sempat bertanya. Susah pihak lawan nak ambil balik bola yang Megawati smash. Pasalnya smash Megawati di luar manusia normal. Seperti dalam tayangan video berikut badan ini. Badan dia sampai terpelanting ke belakang. Salah satu pemain Korea Selatan tampak kebingungan ketika tak bisa menerima smash Megawati dengan sempurna. Megawati. Good for Megawati. High snap into the angle. Terpusing badan dia guys. Sementara itu melihat penampilan mengesankan Megawati di Liga Korea bahkan membuat banyak pelatih tak sungkan untuk memujinya. Salah satu pelatih yang memberikan pujian kepada Megawati adalah pelatih Hyundai Hill State, Kang Song Hyung, di mana menurutnya Megawati adalah sosok pemain spesial yang memiliki stamina luar biasa. Bahkan smash mematikannya sulit untuk dibendung. Betul. Mega bagus. Dia pemain yang punya stamina bagus. Tidak mudah melakukan ini setelah bermain 5 set. Tidak mudah dibendung. Capek ya. Ingat main bola aja capek. Ungkap Kang Song Hyung. Main voli pun capek guys. Saat ini sendiri Megawati berada di peringkat ke-8 sebagai top skor sementara Liga Voli Korea. Dengan mencatatkan 476 poin. Sebuah hasil yang cukup memuaskan. Mengingat ini adalah musim pertama Megatron bermain di Korea. Dan jadi itulah bagaimana reaksi pemain Korea Selatan melihat smash mematikan dari Megatron. Oke guys, so itulah dia. Dia manusia apa robot? Reaksi kebingungan pemain Korea melihat smash mematikan Megawati. Video ini adalah daripada YouTube channel CL Sport Extra and News. Pada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada kesediakan di ruangan deskripsi. Kepada yang menonton, aku doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dipermudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki. Dari panjang kau mau guys, amin ya rabbal alamin. Okey guys, jadi Megawati Hangestri, dia ni manusia biasa, seorang
muslimah yang solehah. Akhlak dia baik, sopan, ramah. Tapi kekuatan dia tu guys dalam sukan voli ni memang luar biasa. Inilah dia Megawati Hanggestri, pemain voli profesional yang sekarang ini bermain di Liga Pro di Korea Selatan. Bermain voli di Liga Pro Korea Selatan dan menempa nama di sana guys. Sebab dia ni sekarang ni popular dengan gelaran macam-macam lah guys. Manusia robot lah. Lepas tu admin pula kata dia ni, nama dia Megawati kan, dipanggil Megatron guys. Manusia apa robot. Sebab dia punya spike tu, dia punya smash tu guys, wow, laju kayak petir guys. Sebab siapa pihak lawan yang dapat sambut dia punya smash tu kira-kira bernasib baik lah guys. Yang kurang bernasib baik seperti mana yang anda saksikan di video ini, terkena di muka, terkena di kepala, terkena di badan, sakit guys. Spike ataupun smash petir daripada Megawati ni ataupun dikenali dengan nama Megatron dekat sana kan. Sebab dia ni aksi dia sangat menakjubkan, sampai orang gelar dia macam-macam. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Megawati ni dengan sempurna, di mana beliau juga turut membawa nama Republik Indonesia, mengharumkan nama negara beliau guys. Okey, dengan keterampilan beliau yang sebagai seorang wanita muslimah, okey, dengan menutup aurat, itu membuatkan beliau lagi disanjungi, dihormati. Jadi apa pun kita doakanlah. Okey, kita doakan agar Megawati akan terus sukses bermain di Korea dan membawa pulang kemenangan dan juga sejarah yang akan diingati oleh rakyat Korea ataupun seluruh negara berkenaan dengan nama Megawati dengan aksinya yang memukau. Itulah dia guys, Megawati Hanggestri. Baiklah guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.